Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pujian anu didendangkeun, diucapkeun, dilantunkeun ku para malaikat, baik malaikat karubiyin, malaikat mudabbirat, mukorobin, kabeh adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Urang mengenal Gusti Allah sehingga percaya bahwa Pangeran teh Allah. Percaya ajaran anu dibawa ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wasilahna adalah Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk urang curahkeun salawat salam ka Nabi Agung, Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad, ka para keluarga, para sahabat, tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah, para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah urang kahadiran Kiai Ti Garut Mama Ilyas Banjar ngagaduhan rai Mama Abdul Hanan. Di jalur Mama Abdul Hanan sampailah ka Mama Hasan Ali anu tadi urang parantos ngupingkeun wejanganana, putri daripada Mama Hasan Ali ialah dipersunting ku guru urang Kiai Romdoni. Di jalur Mama Ilyas Banjar terus sampai datang ka ieu teh mertua kaula, hartina dipersunting ku kaula, geus berarti istri kaula sareng istri Kiai Doni ieu masih aya patali di jalur Mama Ilyas Banjar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir para guru-guru, para kiai, timimiti kiai nu ngora keneh datang ka kiai nu geus kolot, nu geus kadaluarsa, anu buukna geus putih kabeh, halisna putih, kajembut-jembutna putih, nu teu asing deui Kiai Haji Supendi BM. Naon eta BM? Buya Fendi. Hayang disebut Buya Fendi. Ege Buya Karung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
ye lembur seglog ngarana. Kula mang geus bae lantaran rapet jeung Pasar Kemis, hampir teu wauh ngaran seglog di dieu Pasar Kemis bae. Tah ieu ye urang seglog calageur tah henteu. Calageur. Ibu-ibu nah harahe tante ye. Haji Pendi hayang kapanggi jeung ibu-ibu. Kira-kira urang seglog di dieu mun dibere Haji Pendi daek embung. Ye hiji-hijina mustika peninggalan guru urang almarhumah. Numantak dibabawa baiku kaula terus ka mana bae datang ka dieu maksudna deuk diwakafkeun ka urang dieu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah nyiptakeun aras. Moal diancurkeun deui timulai dijieun ku Allah sanajan kiamat moal hancur. Jang saha? Jang para malaikat Allah Subhanahu. Allah nyiptakeun sorga, geus aya ku ari sorga. Allah nyiptakeun neraka, geus aya ku ari neraka. Moal diancurkeun, moal sanajan kiamat, sanajan kiamat. Aya dalapan ciptaan Allah anu moal diancurkeun deui abadi diciptakeun ku Allah, moal hancur dengan ayana kiamat, termasuk sorga, termasuk neraka. Jang saha neraka? Jang setan alaihi laknatullah. Syaiton. Jang saha sorga? Jang manusia anu bisa mempertahankan martabat kamuliaan manusia. Mudah-mudahan urang, amin. Hayang cicing di sorga apa hayang cicing di neraka? Kira-kira Haji Pendi bakal ke sorga apa ke neraka? Ji. Neraka adalah jang setan. Pasti. Lantaran geus dipastikeun ku Allah setan aya di neraka. Aya eueuh coretana sugan urang manggi hadis Kangjeng Rasul, sugan manggi ayat Al-Qur'an bahwa setan bakal ditende di sorga. Aya eueuh. Pasti di neraka, jelas. Jelas. Pen. Kiai ari setan nu mana setan? Setan eta anu osok tukang main slot beta setan. Aya eueuh. Urang seglog aya eueuh. Ih. Jang saha neraka? Jang setan. Nu mana nu ngaran setan? Setan eta nu sok tukang nginjeman duit ka Bang Emok. Ya Allah. Eta setan. Osok main judi online. Aya eueuh. Asana ieu mah mazhab Haji Pendi kabeh asana. Setan bakal dicicingkeun di neraka, manusia bakal dicicingkeun di sorga. Awas, manusia nu di sorga anu mampu mempertahankan kemuliaan salaku martabat manusia anu nyeklan ajaran junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lamun nu teu bisa nyeklan, etalah adalah setan.
Setan teh aya setan anu memang teu kadeuleuan, aya setan anu kadeuleuan, bungkeuleukna jelema tapi jerona setan. Matakan urang selalu berlindung kul a'udzu birabbinnas malikinnas ilahin min syarril waswasil khannas. Jelas. Ih, masyaallah. Sehat deh. Aya keneh kiai setan, aya. Aya. Ulah unggut-unggutan. Ih. Dagang karung. Torojol jelema meuli karung kawe hiji kunaon jerona aya kawe tiluan. Borongan. Nipu lain dagangna kos kitu ngaranna. Ih. Nu dagangna nipu berarti kan setan. Jelas. Kira-kira mun paeh ka sorga apa ka neraka? Ka neraka. Ka neraka bae. Gusti nu agung, mulai urang ngaragap ka awak urang, isi urang jelema asli apa campur setan? Jelema asli apa campur setan? Ketika urang introspeksi, masya Allah campur setan horenganan awak urang, maka iyalah anu bakal dikhawatirkeun engke pae ngajebrus ka neraka, harapan ka sorga ternyata ka neraka. Na'udzubillah. Masya Allah, awewe anu manusia asli atau pasti ka sorga. Nu mana awewe anu manusia asli nu bakal pi sorga? Nyana mah selalu lamun ti peuting sok nawaran bae ka salaki. Kakak endek moal. Ye, awewe ye disegelog sok nawaran tilok. Sedengkeun nu tilok nawaran mah setan. Kira-kira ieu ibu-ibu dideh lobaan setan apa lobaan jelema? Setan. Ngaku di aya-aya bae. Masya Allah. Istimewa luar biasa. Duh. Lamun ku urang terus diperhatikan, ternyata setan tea asup ka profesor profesi naon bae. Di profesi nu dagang setan asup ka nu dagang, di profesi pejabat setan asup ka pejabat. Gusti nu agung, atuh pejabat anu bener-bener mempertahankeun kemanusiaan sanajan nyana profesina jabatan sorga, tuh tingali Khalifatur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar emang lain pejabat, Sayyidina Umar emang lain pejabat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ulah ngomongkeun jauh teuing di ditu mah di nagara urang be, urang zarah engkeuy-engkeuyan ka Banten, Sultan Hasanuddin Banten itu raja, apa bukan pejabat? Pejabat, tapi jadi bintang surga, waliyun min auliyailah. Jelas. Profesi. Masya Allah. Sanajan jadi pejabat ge atau sanajan jadi raja ari mempertahankan kemanusiaan mah sorga luar biasa. Atau lamun teu bisa mempertahankan, sanajan jadi RT ngan hukur jadi RT doang, ya kan, datang beas tiluhur, beas naon karengaranna eta, sembako teg be digunting ku lurah, datang ka RT digunting deui ku RT. Kira-kira RT nu kos kitu RT jelema apa RT setan? Haji Pendi. Lurah nu ngagunting sembako lurah jelema apa lurah setan? Setan. RW. RW Pendi. Lain urusan jabatan jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, hatta jadi presiden, lain urusan mampu untuk mempertahankan sifat kemanusiaan. Ketika mampu mempertahankan sifat kemanusiaan, sorga, temampu jadi setan berarti, atau bakal jadi neraka, pedagang, temampu nyekelan karena
perdaganganana, kemanusiaanna atau bakal asup ka neraka, pejabat atau bakal asup ka neraka. Masya Allah, setan bisa kamana bae hata ka ustad bisa asup. Ka ustad. Euy. Eta setan mah setan, hobina pasea bae. Hobina parebut bae. Ribut luar biasa eta setan. Maka lamun aya ustad pasea bae ribut berkat bae, eta ustad naon ngaranna? Ustad setan. Yih, akantan. Ulah dianggap ustad ka sorga meureunana, ari ustad na tukang nipu mah atuh tetep bae ustad neraka. Kasihan tah. Masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ku Allah diayakeun cahaya-cahaya di unggal lembur, dimunculkeun ku Allah ustad anu kiai anu, dimunculkeun di lembur anu ustad anu kiai anu, dimunculkeun ustad anu kiai anu. Jang naon? Jang nyaangan lembur supaya benta, supaya nele hukum-hukum nu diajarkeun ku nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jasadar urang teh, andai kata urang sakola be, anak urang disakolakeun, timulai sakola asad SD asad datang ka semep SMP. Kira-kira mun anak urang tok sakola SD doang, tok sakola SMP doang, bisa moal maca Quran, bisa moal maca Quran, nyaho moal karena rukun wudu, rukun sholat. Berarti kan teu diajarkeun di SD, teu diajarkeun di SMP. Masya Allah, andai kata tidak dikenalkan ke ustad di lembur, terkenalkan ke kiai, dek jadi naon anak urang bakal. KTP doang Islam, nyaho ditanya rukun wudu teh nyaho, ditanya rukun sholat teh nyaho. Masya Allah, sedengken manusia anu bakal diasupkan ke sorga ku Allah, jelema anu takwa, nu mana nu ngaran takwa, nu nurut karena parentah Gusti Allah, sholat cak Allah, sholat dirina nyaho karena aturan cara sholat. Maka iyalah bakal dibere sorga, deku maha takwa na ka Gusti Allah, deku maha bener na sholat, lamun urang teu ngaji. Jelas? Jelas? Anugerah di lembur ieu teh, di lembur ieu seglog untung luar biasa. Timulai Abah Haji Amin baheula almagpurlah, Abah Haji Asdi datang ka kaayeuna icucuna daripada Haji Abah Haji Amin. Masya Allah, urang pasar kemis baheula ngaberduyun-duyun ka dieu ngaji tuturutan. Benar henteu? Di dieu nu barari sabaraca Quran teh di dieu baheula ngararajina. Masya Allah, ti jaman can lahir Iqra ngaji ngejah kene pohara luar biasa. Masya Allah, tuh mim jabar ma ta jabar ta sin jaresi ya jabar ya mata sia atuh. Kan di dieu ngararajina. Jelas, jelas. Masya Allah, henteu diajarkan kan sakola SD teh eta tia ngejah baheula, sehingga orang alhamdulillah bisa maca Yasin, bisa maca Tabarok jeung sajabana. Hikmah daripada ajaran para guru-guru orang tiba heula di dieu Abah Haji Amin, Abah Haji Asdi datang ka ayeuna putrana, putra dari Bapak Haji Asdi. Masya Allah, ieu ngaranna cacaan. Tuh, anu bakal bisa nempo dina caang ieu teh jalan ka sorga jeung jalan ka neraka. Lah kiai, kula mah geus moal ngaji, deuk nuturkeun kiai bae. Pokona mah kula mah dagang deuk nipu. Berkat deuk dipalingan bae ku kula. Huy, ka neraka sia. Ih, moal aya guru.
Haji iyalah. Oon jasanya nama. Tuh di dia para alumni tiba heula beuh Masya Allah pohara bentuk kacintaan sehingga luar biasa bahu membahu ngayakeun acara haul guru Masya Allah pohara luar biasa itu bentuk khidmat kakarak jelas Insya Allah engke di alam akhirat para murid-murid ka aku ku guruna amin. Ari Haji Pendi mah pan lain ngadukungnya malah nyokotan berkat guru wajib berkat mah. Guru urang baheula almagfur lah sering jasa kalengitan berkat ka mana ieu orang punya anak daripada ilang. Kira-kira ka sorga apa ka neraka? Punyana diandalkeun bae deukeut jeung guru baheula dulu Nabi Allah Isa alaihissalam punya murid setia luar biasa. Muridnya sangat setia. Jalan Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mau wudu, mau sholat yang tadi dijelaskan oleh Habib kita. Sholat, otomatis kan wudu dipegang ke oleh muridnya. Nih baju jubah pegang, sorban pegang. Nabi Isa wudu, beres wudu, kemudian diambil jubah. Kemudian sholat, setelah sholat mau melaksanakan perjalanan lagi, kata Nabi Isa, murid, ya kita lapar, iya, tahuan guru, iya, kita kalau terus jalan, kalau lapar nggak beres, nggak jelas, harus makan dulu. Itu guru yang cocok, ya, bagus kan? Mantep, yang selalu ngajak makan aja, teta. Muridnya genggis mantep luar biasa. Coba kalau kita ngikutin Habib Umar, Masya Allah enggak makan-makan medih. Nyana mah teu dahar-dahar. Mantakan nu pengikutnya ge karuru. Kenapa tuh guruna teu dahar? Masya Allah. Cak pengikutna kata murid-muridnya, enggak guru saya enggak makan juga, saya mah mau makan. Atau ngelebihin guru tuh mah. Ya Allah ya Rabbi, ambil roti yang ada di jubah, ambil. Diambil oleh muridnya teh satu dikasihkan ke gurunya. Ambil lagi satu lagi. Diambil lagi kata muridnya, enggak ada guru. Ada satu doang. Dua. Tadi saya naruh dua di situ. Kata muridnya, satu doang. Hiji doang. Eueuh, kunyana digibri-gibrigeun. Tuh, lihat tuh guru, enggak ada. Kata Nabi Isa, dua, tadi saya naro dua. Satu. Dua, satu, dua, satu. Masya Allah. Ya udah. Kata Nabi Isa, enggak apa-apa, satu juga kita potong. Sering sapotong. Dibagi dua ini buat kamu. Ini buat saya. Masya Allah, sang guru yang bijaksana selalu memperhatikan muridnya. Eta karak mantep. Ya umpan ayah guru ongkoh murid diajak, guru dahar bek sorangan me murid kualaparan los bloon tambah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di urang mah kabeh guru teh bijaksana memperhatikan murid, ngan muridna bloon kaliwat. Ya Allah, jalan terus berangkat Nabi Isa dikawal oleh muridnya terus sampai lewat satu hari masuk gunung turun gunung masuk hutan. Begitu masuk hutan kata Nabi Isa, murid ya udah lapar lagi. Bener guru, saya udah lemes. Tadi gigi saya gereng-gedeng capek cekiante. Ya udah kita istirahat. Tapi apa yang kita mau makan? Udah tenang. Masya Allah pada saat itu ada kancil lewat, dipanggil oleh Nabi Isa. Hai kancil, taal. Kadieu nyamperkeun. Kancil nyamperkeun. Masya Allah Haji Pendi boro-boro ngagerokeun kancil, ngagerokeun rangda kabur karang lagi.
Kuda kodok naon eta? Ya Allah, tuh Nabi Isa mah, hai kancil, taal nyamperkeun kancil. Coba ya Haji Pendi, hai Rangda, taal. Pih. Nyiduhan. Ya Allah, nyana mah laku ge ditika jauhan doang. Lamun aya Rangda disuitan ku nyana teh be. Tah jelas kan? Jelema apa setan geus gitu. Setan. Ya Allah ya Rob. Begitu teh kancil datang langsung dipotong, set ditepak. Ditepak langsung matang. Masyaallah asap. Eta muridna geus lapar neuleu eta teh ya kan asap. Mantap ini. Mantap ini. Masyaallah, encan dipersilakeun ge ku guru geus dipoteskeun ti heula. Lapar teh eta murid oon kos kitu ngaranna. Mulai ya, Masya Allah sering jasa panye ngariung jeng nyana ngariung sok dibere dahar ke tuan rumah kakarak ge teteh dibawaan tek be encan angges bawaan ge komo dipersilahkan ma encan nyana angges motongan tihula. Masya Allah halal dong isinkan ya teteh deres di dahar doang ma ayah diasupin kajah segala. Nah iya kula mengabejaan banyana makanya ini Haji Pendi pake jas untuk naro bakakak ayam. Masya Allah ya Rob Gusti. Dimakan dengan lahap. Nabi Isa pun makan tek. Beres tulang nak tulang ku Nabi Isa ditepak deh. Kum biitilah. Masya Allah hudang deh. Hirup deh. Uluk salam set beke atau berangkat deh. Tinggal muridnya. Jih lapar lagi enggak nih katanya. Pan geus di dahar. Tapi jek-jeknya aja buncir ya beteng sebeuh aja. Ya Allah ya Rob, istimewa jelas. Kata Nabi Isa, kau memperlihatkan kau lihatkan keistimewaan guru kau. Ya, sangat luar biasa, hebat kan? Iya, sakti guru saya sakti. Masya Allah, kancil dipanggil nyamperin, kemudian ditepak langsung matang dimakan. Setelah kenyang ditepak deui hirup deui, kan hebat luar biasa eta guru. Mengakui kan kehebatan guru lain mengakui lagi kata muridnya ngomong-ngomong itu roti satu lagi kemana ya cak muridnya capek nanyakin roti ini bae. Guru hiji doang roti mah tadi hiji doang ya udah nggak apa-apa Masya Allah yuk kita berangkat lagi berangkat nyebrang apa namanya sungai. Kata Nabi Isa, kita harus melewati sungai. Bagaimana guru? Enggak bisa, ini kan enggak ada jembatan. Udah jalan di atas air. Enggak bisa, pegang. Masya Allah, nyekelan. Nabi Isa jalan di atas air, muridnya pun ikut di atas air. Kita muridnya nyelukun, baik. Wih, hebat guru. Hebat guru. Masya Allah, hebat pohar luar biasa. Ah ngajajal cak muridnya mau saya lepasin guru set lepas atau kelem gegeraan ku Nabi Isa dicokot deh atau gabang deh maka awas jangan coba-coba kita lepas daripada sorban guru lepas daripada ajaran guru sang murid kalau lepas daripada ajaran guru akan terjadi tenggelam bakal na'udzubillah. Maka Masya Allah dengan ayana kumpulan seperti ia bagian daripada terus kita memegang daripada kecintaan ke guru kita. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Masya Allah nyampe kaditu ka sisi cak Nabi Isa hebat teh guru maneh hebat bisa leumpang dicai guru poho pohara luar biasa ngaku maneh mengaku kehebatan dan kesaktian guru kamu saya mengakui ngomong-ngomong itu roti satu lagi kemana nanyakan roti deh bae. Kata murid bosan guru mah nanya roti lagi raja roti lagi ya Allah akhirnya istirahatlah di satu lokasi di padang pasir. Kata Nabi Isa kamu bawa tempat enggak ada kebetulan saya bawa karung. Ta emang muridna tukang karung. Bawa karung tiga, isi pasir.
Buat apa guru? Udah, jangan saja banyak tanya, isi. Diisi tes, yang satu penuh, yang dua penuh, yang tiga penuh, tiga karung diisi pasir penuh semua. Ditepak tuh Nabi Isa, jadilah hai pasir kamu emas. Maka berubah pasir jadi emas, tilu karung, masya Allah. Terus eta murid geus molohok, emas, emas. Tah nyana mah geus manyun-manyun. Eta murid tukang karung mah kos kitu. Ya Allah, kata muridnya, guru ini buat apa? Ini untuk kita bagi. Satu karung buat saya, kata Nabi Isa. Satu karung lagi buat kamu. Ini satu karung lagi buat siapa? Buat orang yang ngambil roti. Eta harita kene karak ngaku, kula guru. Ngaku, masya Allah saya guru. Masya Allah. Tah ketika babagi eta mah. Iya jangkula cak Nabi Isa sakarung, ini buat kamu satu kali, satu karung lagi buat orang yang ngambil roti. Langsung aku hari terakhir, kula guru. Masya Allah, giliran nele istimewa iya itu mah tetap kekeh tengaku, giliran babagi berkat mengakunya nah karak percis kula ta. Akhirnya kata Nabi Isa, udah buat kamu semua saya enggak butuh. Udah tiga karung buat kamu, cuman berarti sampai di sini kamu jadi murid. Telulus jadi murid dah. Lantaran atuh geus engke ge di akhirat itega. Engke ge di akhirat moal ka aku bakal dah. Kunaon nyokotan berkat dan leuwih teuing. Masya Allah. Tinggal muridna bungah luar biasa, ciciprak aing bakal jadi beunghar, dibawa ku aing ka imah dijual, pasti aing nyeun imah meuli mobil kawin deui. Tuh lalaki mah kitu kan, kitu kan geus pikiran asal boga duit be hayang kawin deui. Tuh bu, hei bu, heste hei. Kira-kira ibu ya mun boga salah, saboga salaki boga duit loba tapi kawin deui, apa maningan boga duit saeutik teu kawin deui? Jawab ibu. Euy, jawab. Maningan salaki ibu boga duit loba tapi kawin deui, apa maningan geus susah teu kawin deui? Maningan mana? Hayang boga duit tapi ulah kawin deui. Masya Allah, kos gitu ngayal nah. Gunawan cat dibawa, belum dibawa itu datang perampok dua orang. Buh, masya Allah, langsung hey, mau hidup mau mati, kalau mau hidup serahkan itu bas, kalau enggak dimana itu dibunuh. Masya Allah, akhirnya kata murid Nabi Isa, udah enggak usah kamu merampok begini, kita bagi tiga aja. Jika kamu ada dua, jadi bertikan bertiga, ini satu karung buat kamu, ini satu karung buat yang kamu, ini satu lagi buat saya. Akhirnya damai, bener oge cek nanti ya. Ngobrol bertiga, setelah ngobrol kata tiga orang itu, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing bawa emas ini, alangkah baiknya kita makan-makan dulu. Dia lapar. Loh, kan kita enggak bawa makanan. Udah satu orang beli ke pasar. Maka yang satu perampok itu berangkatlah ke pasar untuk membeli makanan. Masya Allah, yang dua orang ngobrol, kata yang dua satu orang lagi, ini kita yang mantep mah, teman kita nanti datang ke sini kita bunuh. Kalau kita berdua berarti ini karung yang tiga kita hanya berdua, satu karung setengah, satu karung setengah. Pan mantap luar biasa, ji cocok, siap pikiran hebat, bener. Daripada orang sering sakarung kan kurang benghar, mendingan sering sakarung setengah, oke. Ya Allah, tah itu setan seperti itu. Temennya yang satu yang sedang belajar berpikiran begini, kalau itu tiga karung sama saya semua, pasti saya orang kaya sendiri, nggak ada yang bisa nandingi. Udah
saya ini makanan akan saya kasih racun, saudara saya yang dua, teman saya yang dua makan mati semua sama saya. Masya Allah, sama teman yang satu itu ketika beli makanan dimasukin racun. Balik jenenge sehewatan betek, pasti teman saya yang dua mati bakalnya. Berarti tiga karung buat saya pasti mati karena makan racun. Karena begitu sampai ke situ, ternyata temannya yang dua itu kan udah membuat rencana mau membunuh dia. Karak datang doang, tes ditojos pai. Masya Allah, berarti kan tinggal dua andai kan. Wah, kita pesta, berarti kita orang kaya berdua, satu karung setengah, satu karung setengah. Sebelum kita pulang, kita makan dulu. Sedangkan geus aya naonan eta? Aya racunan. Masya Allah, akhirnya makan keracunan dua-duanya, mati semua. Yang satu mati, yang dua kan mati lagi. Iya emas, wenu mawa, akhirnya kan ngagoletak weta emas. Masya Allah, tuh jelema anu sarakah hirupna terus rencana urusan dunia bae, ieu bakalna sangsara hirupna. Kos kitulah gambaran Nabi Isa. Balik lagi, terlihat tah tiga orang itu sudah mati. Kata Nabi Isa, inilah dunia akan menjadi fitnah, tidak akan ada kebahagiaan orang yang pemikirannya hanya urusan duniawi. Maka yuk jauhkan pikiran kita dengan urusan duniawi. Eueuh deui iwal ti urang, yuk ngaji make ajaran Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus pokona mah di lembur urang aya ustad, urang yuk ngaji kadinya. Di lembur urang aya kiai, hayu urang ngaji kadinya. Ieu adalah cacaang, insyaallah urang dibere berkah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita nanti kalau kita ngaji di ustad mana bae, di kiai mana bae, tetap akan menyatu bakalnya. Karena siapapun yang ngaji di wilayah kulon, kiai-kiai kulon, misal kita ngaji ke Caringin, Caringin itu terus dari Mama Suhaimi pada Rincang, Mama Suhaimi pada Rincang dari Mama Khalil ayah Banjar, Mama Khalil ayah Banjar dari ayah handanya yaitu Mama Ilyas Banjar, Mama Ilyas Banjar dari Mama Khalil Madura, Mama Khalil Madura dari gurunya Syekh Abu Bakar bin Al-Arif Billah Asato Dimyati, Syekh Abu Bakar dari gurunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dari gurunya Syekh Zaini Dahlan. Nyambung kan ka ditu kan ka Syekh Nawawi. Masya Allah, mau ngaji kita ke pesantren mana aja, mau ngaji pesantren ini apa namanya ke Gentur, julusan ieu teh Mama Sabama Gentur dari Mama Bakri, Mama Bakri dari Mama Sobari, Mama Sobari dari Mama Khalil Bangkalan Madura, Mama Khalil Bangkalan Madura dari gurunya Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar dari gurunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kita mau ngaji Alfiah ka mana bae, moal kaluar ti jalur Mama Sujai di dieu anu ngaji ka Mama Sanja, ada yang ngaji ke Mama Ahmad, terus ke Mama Sujai, terusna ka ditu Mama Khalil Bangkalan Madura, ngaji tafsir, ngaji ieu teh hadis, terus bakal silsilah ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari gurunya Syekh Khalil Bangkalan Madura, dari gurunya Syekh Abu Bakar, dari gurunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Mun urang ngaji sorogan wilayah kulon, Amil Jurumia, Masya Allah, ada yang ngaji ke Mama Oteng, ada yang ngaji ke Mama Palawira Sekong, ada yang ngaji ke jalurnya ke Bojong Menteng, ada yang ngaji ke mana be, enggak bakalan keluar dari jalur itu, kemudian ke Abuya Sidik, Abuya Sidik Baros, Abuya Sidik punya guru adalah Syekh Nawawi Mandaya, Syekh Nawawi Mandaya dari gurunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Masya Allah, ngarang geuy kabeh
teg mau ngaji ke ustad mana saja, ke kiai mana saja, ternyata silsilah keguruan dan keilmuan ini kita akan menyambung. Alhamdulillahirobbi alamin. Maka telayak, tepantes urang santri pedah beda pasantren, kumpul santri pedah beda guru, alumni pedah beda guru, ieu saling hujat antara guru jeung guruna, antara ieu teh ustad jeung ustad, antara santri ke jeung santri. Ieu mah lain guru aing, ieu mah lain anu aing mah teu pernah didinya, itu salah. Yuk urang ngahiji kabeh, cintai santri nu mana bae, cintai ustad nu mana bae, cintai kiai nu mana bae, insyaallah urang meunang ka barokah anti para masai. Amin ya Allah ya Rabbal, keberkahan ti para masai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, komo mun urang ngomongkeun ka ditu rahasia ilmu toriko, lamun urang tia ditakdirkan ku Allah jadi kiai, kemudian kita tidak mencintai santri yang di luar pesantren kita, dianggap biasa aja, itu tidak sah jadi kiainya. Masya Allah, tesah jadi kiainya. Jadi kiai itu santri yang mana aja, baik yang mau mondok di tempat kita atau yang mau mondok di kiai mana saja, itu tetap bagian daripada kita. Terus orang mencintai na, ngadoakeun na, akurkeun nu mana bae ustad, ulah boga pikiran eta mah ustad lain ti jalur pasantren aing, lain ti jalur anu ta, eta lamun urang aya palah pilih seperti itu, teu sah jadi kiai na. Maka komo nu pasea antara kiai jeung kiai nya, ulah aya ribut, ulah aya kukumaha, awas dihareupeun urang ieu fitnah banyak, fitnah anu sangat luar biasa. Jangan sampai kita gara-gara partai, gara-gara organisasi, gara-gara beda pilihan tokoh, keributan antar kita, antar santri, antar ustad, antar kiai. Urang jaga persatuan, hiji be urang nyaran ridho Allah subhanahu wa ta'ala, karena kabeh ranggeyana akur. Mudah-mudahan urang kabawa ku para masai nu ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dicukupkan sakieu, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intina urang tuturkeun ka para masai, para guru-guru, termasuk di dieu guru urang Abah Haji Asdi bin Abah Haji Amin, ieu adalah cacaang di lembur ieu nu pernah baheula magahan alip-alipan, magahan Quran anu sangat luar biasa, termasuk magahan rurukunan anu dilanjutkeun ku kariku putrana Kiai Romdoni. Urang doakeun mudah-mudahan diberkahkeun ilmuna, dimanfaatkeun ilmuna, dipanjangkeun umurna, sehingga bisa ngambil kamangpaatan anu diridoi Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ka ibu-ibu nu aya di dieu, wiridan hayang ka sorga, teu kudu ngalobakeun maca shalawat, teu kudu ngalobakeun maca Quran, teu kudu ngalobakeun salat sunah, panggampangna ka sorga ibu-ibu, cukup wiridana asal tas isa, ulah make calana nawaran ka salaki. Nawaran naon? Enggeus sakitu dang, kakak endeuk moal. Mun endeuk mangga, mun moal ku kami ditutupkeun. Geus ka sorga sakitu doang ge nya. Payeulah khusus jang wiridan ibu-ibu urang dieu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdinash shiratal mustaqim. Allahumma hdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i washolihin wa hasuna ulaika rafiqa.
dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamiil anbiya wal mursali walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.